Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Sena 77 Channel. Kali ini saya membuat brownies donat yang cantik-cantik. Rasanya enak dan teksturnya sangat lembut seperti ini. Mau tahu resep dan cara membuatnya? Saksikan terus ya videonya, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Coklat di sisi 40 gram, potong kecil nanti, minyak sayur 60 ml, telur 2 butir, gula pasir 60 gram, tepung terigu 45 gram, coklat bubuk 15 gram, baking powder setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh, pengembang kue 1 sendok teh. Coklat dan minyak campur lalu lelehkan. Setelah dilelehkan hasilnya seperti ini, lalu biarkan sampai dingin. Siapkan loyang turban ukuran 9 cm dan olesi dengan margarin. Langkah berikutnya, pecahkan telur 2 butir, masukkan dalam wadah. Gula pasir, saya pakai sendok makan model seperti ini, agak ceper. Ini sebanyak 6 sendok makan untuk takaran tidak munjung ya. Pengembang kue 1 sendok teh, saya memakai TBM. Mixer sampai putih mengembang, kental dan halus. Kalau sudah mengembang seperti ini, berarti sudah oke, dan matikan mixernya. Lalu masukkan tepung terigu, saya pakai pro sedang segitiga biru, sebanyak 8 sendok makan. Baking powder setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh, lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur dengan rata. Cukup sebentar, tidak perlu lama. Kemudian masukkan coklat bubuk 4 sendok makan. Mixer kembali. Lalu yang terakhir adalah coklat
cairnya, masukkan mixer sampai coklat menyatu dan rata. Kalau sudah, matikan dan nanti bantu aduk kembali dengan spatula. Aduk sebentar dengan spatula untuk memastikan tidak ada endapan cairan di bawah. Lalu saya pindahkan ke gelas takar atau ke plastik segitiga juga boleh ya, untuk lebih memudahkan nanti menuang ke loyangnya. Terus tuang seperti ini karena saya ingin hasilnya lebih tinggi, jadi saya menuangnya hampir penuh. Kalau ingin ukurannya sedang, untuk menuangnya cukup setengah dari tinggi loyang saja ya. Lakukan hingga selesai. Lalu goyangkan sebentar agar permukaannya menjadi rata dan halus. Siap untuk dikukus. Untuk panci sudah saya panaskan tadi kurang lebih 15 menit. Lalu saya masukkan, karena saya memakai panci yang kecil jadi hanya muat 5. Dan untuk tutup panci, lapisi dengan kain atau serbet. Mari cek. Wow, brownies-nya cantik sekali Bunda. Permukaannya halus mulus. Dan ini hasilnya seperti ini. Karena saya mau hias, saya biarkan hingga dingin. Lalu siapkan glaze yang akan digunakan. Ini saya sudah masukkan dalam piping bag untuk beberapa varian rasa, terserah saja ya. Bisa rasa taro, vanila, coklat, mangga ataupun lainnya. Thank you.
hasilnya seperti ini. Terlihat cantik. Sekarang saya mau coba dulu untuk rasanya. Teksturnya terlihat lembut seperti ini. Rasa lembut dan enak. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video dari Zena 77 Channel. Sampai jumpa.